Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang penggembala domba bernama Uwaish Al-Qarni. Uwaish Al-Qarni lahir 594 Masehi atau 37 Hijriah. Ia adalah seorang tabi'in hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sempat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berasal dari penduduk Qarn, Barik, Asir, wilayah Arab Saudi. Uwaish pemuda yang terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwaish tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Uwaish sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwaish berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwaish terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekkah jauh. Lalu, dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwaish. Uwaish berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekkah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari, ia berlatih menggendong lembu hingga orang mengiranya tidak waras. Tibalah waktunya Uwaish menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekkah. Ibu Uwaish terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya, ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwaish berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibu heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwaish mantap. Sepulang dari Ka'bah, Uwaish seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwaish juga sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah, dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwaish bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwaish tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Uwaish sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ummul Mukminin," ujar Uwaish kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya, "Apakah ada seseorang yang mencarinya?" "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu, seseorang dari Yaman datang mencarimu. Tapi, ia tidak dapat menunggu karena ia tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat suatu hari. Aisyah radhiyallahu anha dan dua orang sahabat Rasul, Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, tertegun mendengarnya. "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi," sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar dan Ali. Uwaish tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat.
meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangganya yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensalatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit, meski tidak dikenal di bumi.